Halo, apa kabar sahabat berita artis terbaru? Sejauh ini, memang kita hanya melihat permainan sepak bola yang handal para kapten timnas Indonesia, ya kan? Dengan kehebatan yang mereka miliki, pastinya para kapten timnas Indonesia ini banyak digandrungi wanita-wanita cantik untuk mendekatinya. Tetapi sebelum akhirnya melangkah lebih jauh, mestinya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apakah kapten timnas Indonesia ini sudah mempunyai kekasih atau masih belum. Lantas, siapa saja kiranya para kapten timnas Indonesia yang sudah mempunyai tambatan hati? Kita intip mulai dari Pratama Arhan hingga Asnawi Mangkualang. Ini dia, 7 pasangan kapten timnas Indonesia. Pratama Arhan. Sosok wanita cantik Aziza Salsa, putri Andre Rosiade, baru-baru ini sedang menjadi sorotan. Sebab dia sudah resmi menjadi istri dari salah satu kapten timnas Indonesia, Pratama Arhan. Sebagai seorang selebgram, Aziza Salsa tentunya sudah terbilang cukup banyak mempunyai pengikut. Dari beberapa data yang diperoleh, putri Andre Rosiade ini telah mempunyai lebih dari 600 ribu pengikut di Instagram dan hampir 670 ribu pengikut di TikTok. Konten yang kerap diunggah oleh istri kapten timnas Indonesia ini cenderung seputar momen kesehariannya, baik pada saat bermain golf maupun nongkrong bareng teman. Dia bahkan juga membuat beberapa konten video yang sedang trending. Egy Maulana Fikri. Kabar selanjutnya datang dari kapten timnas Indonesia Egy Maulana, di mana alasan dipercepatnya pernikahannya dengan Adi Bakanza kini diungkap dengan sang calon mertua. Pendakwa Umi Pipik dengan terang-terangan mengungkapkan jika Egy Maulana menjadi alasan pernikahan akhirnya dilakukan di tahun ini. Sebagaimana yang telah diberitakan, kapten timnas Indonesia ini akan mempersunting Adi Bakanza, putri Umi Pipik dan mendiang Ustaz Jeffrey Albukhari. Lantas, dengan begitu, pendakwah bernama lengkap Pipi Dian Irawati atau yang akrab disapa Umi Pipik itu pun membeberkan alasan mengapa pernikahan Adi Bakanza dan Egy Maulana dipercepat. Kenapa dipercepat tahun ini? Karena tahun depan, dia, Egy, udah sibuk banget dengan liganya, terang Umi Pipik. Atas hal itulah, Umi Pipik pun ingin ketika Egy Maulana disibukkan dengan padatnya jadwal pertandingan, calon menantunya itu sudah bisa ditemani oleh anaknya, Adi Bakanza. Cahya Supriyadi. Nah, tidak hanya kapten timnas Indonesia yang sudah disebutkan di atas saja ya guys, masih banyak para kapten timnas Indonesia yang saat ini sudah mulai menemukan tambatan hatinya. Ya, Cahya Supriyadi. Kalian masih ingat ketika insiden Cahya Supriyadi saat bertabrakan dengan rekan sendiri pada laga kualifikasi AFC U20 kontra Hong Kong? Setelah itu, kapten timnas Indonesia ini, Cahya, sempat dirawat di rumah sakit. Di sanalah awal mula bermunculan kemunculan pacarnya Cahya Supriyadi. Wanita yang mempunyai akun Instagram @fayasup itu kerap kali membagikan kondisi sang pacar saat di rumah sakit Mitra Surabaya. Tidak hanya perhatian, pacar Cahya Supriyadi ini juga mempunyai paras yang cantik. Meskipun begitu, keduanya juga termasuk salah satu pasangan yang menghargai privasi atau privacy sebab mereka jarang mengumbar kemesraan di media sosial. Marcelino Ferdinand. Memiliki gaya bermain eksklusif dan menjadi andalan di klub dan timnas Indonesia, Marcelino disebut sudah memiliki tambatan hati. Diketahui, Marcelino dan seorang gadis bernama Marsyanda kerap memamerkan kebersamaan mereka. Meskipun begitu, gadis yang diketahui masih bersekolah di SMA serta memiliki wajah bening itu belum bisa dipastikan apakah kekasih atau hanya sekedar teman dekat dari Marcelino. Dijodoh-jodohkan netizen dengan pembawa baki di final SEA Games 2023. Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand ternyata dikabarkan sudah memiliki kekasih atau pacar. Meski jarang dipublikasikan, netizen tak pernah kehabisan akal untuk mencari akun dari sosok yang bernama Marsyanda Revalina tersebut.
Koki Cakra. Selain handal dalam menjebol gawang lawan, Hoki juga jago dalam menaklukkan hati perempuan. Pemain PSS Sleman ini diketahui memiliki hubungan spesial dengan seorang wanita yang memiliki akun Instagram @raisa. Wanita berambut pendek dengan wajah hitam manis itu memang kerap mengunggah kebersamaan mereka di akun Instagramnya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video berita artis terbaru dan terupdate dari kami. Rizky Ridho Ramadhani. Pemain timnas Indonesia, Rizky Ridho tengah menyita perhatian pecinta sepak bola tanah air setelah menampilkan penampilan impresifnya di ajang Piala AFF 2020 di Singapura. Memiliki postur ideal sebagai bek tengah, Rizky sukses menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong di usianya yang masih sangat muda, yakni 20 tahun. Berkat permainan menawannya di atas lapangan hijau, kini mulai banyak orang yang penasaran dengan siapa pacar Rizky Ridho Ramadhani. Dalam video channel YouTube official Persebaya yang diunggah 31 Juli 2021, Rizky Ridho mengaku sudah sold out saat ditanya apakah dia sudah punya pacar. Namun, ia tidak mengungkap siapa sosok kekasihnya. Sementara untuk sosok artis yang ingin dijadikan pacar adalah Raisa. Tapi, Rizky merasa sudah ditikung oleh Hamis Daud. Asnawi Magualam. Siapa yang tak kenal dengan kapten timnas Indonesia yang satu ini? Ya, memang sejauh ini kehebatan Asnawi dalam menggiring bola di lapangan tidak perlu diragukan. Namun, hal itu bukan menjadi salah satu keistimewaannya kapten timnas Indonesia. Di mana beberapa waktu lalu Asnawi dikabarkan tengah menjalin hubungan dengan seorang wanita cantik yang tentunya sudah dikenal publik. Yaps, betul sekali. Fujianti.